أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufan dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhal al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni kita akan habiskan surah Asy-Syu'ara. Saya akan baca pada ayat 221 sampai ayat 227. Lepas tu kita akan sambung nanti surah yang baru, Suratul Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. Sambungan daripada surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, hal unabiukum, adakah hendak aku memberitakan kepada kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaman tanazzalu syayatin, siapakah golongan yang syaitan turun kepada mereka? Sebab ayat sebelum pada ni orang tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bawa Quran benda-benda yang dibawa oleh syaitan, kan? Lalu Allah menafikan pada ayat 210, wama tanazzalat bihi syayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un innahum 'anil sam'i la ma'zulun. Ayat 210, 211, 212, Allah menafikan tuduhan-tuduhan orang kafir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena rasuk syaitanlah atau apa lagi. Lalu Allah kata, nak tahu tak siapa yang sebenarnya kena rasuk syaitan ni? Siapakah golongan ini? Allah kata, tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan ini turun. Tanazzalu ni maknanya turun banyak kali, bukan sekali dua. Maknanya hasud pun banyak kali, bukan sekali dua. Allah kata syaitan ini akan turun, akan menghasud. Ala kulli affakin, ke atas orang yang affakin, yang banyak bohong. Kazub, pembohong. Athib, yang banyak buat dosa. Na'udzubillah min zalik, dalam bohong banyak.
dosa pun banyak. Yulquna sam'a, syaitan-syaitan ini mencuri dengar apa yang diberitakan di langit, kemudian dibawa laporan tersebut kepada wakil-wakilnya di bumi. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka merupakan pembohong. Ini golongan-golongan yang Allah Ta'ala sebutkan syaitan turun kepada mereka. Kata dekat sini, antara golongan-golongan tersebut, fahadha huwa alladhi tanazzala alaihi syayatin kalkuhan, seperti nujum-nujum, bomoh-bomoh yang mendapat maklumat berita daripada syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Ini sebelum Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat supaya menjaga langit dan bintang-bintang, bagi taik bintang ni kan, syihab ini kerjanya untuk membakar syaitan-syaitan di langit. Lepas pada tu, sampai sekarang syaitan tak dapat berita, ia tak boleh nak curi apa-apa maklumat. Wasyu'ara'u, dan golongan-golongan penyair. Nama surah inilah surah Asy-Syu'ara. Wasyu'ara'u, dan golongan-golongan penyair-penyair. Yattabi'uhumul ghawun, mereka ni diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya'ni al-kuffar, yattabi'uhum dhulalul insi wal jin, golongan-golongan yang sesat di kalangan jin dan manusia. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, adakah kau tidak melihat mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli wadin, pada setiap kali, wadin ni mana lembah, di sini maksudnya lawin, setiap kali perkara-perkara lagha, sia-sia yang mereka buat, yahudun yahimun, mereka berada dalam benda tersebut, buat benda tak elok, dan sentiasa berada dalam benda tu, kesesatan, sentiasa dalam benda tu, duk fikir nak buat syair-syair untuk mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan sesungguhnya mereka mengatakan perkara yang mereka tidak buat. Okay, sampai dekat ayat 226 ini, maka para sahabat Nabi ada yang sedih. Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada 3 orang sahabat Nabi yang suka bersyair. Ialah mereka ialah Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhum ajmain. Lama nazalat, tatkala diturunkan ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan penyair-penyair ini, mereka ni diikuti oleh golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. Bila turun ayat ni, ja'a Hasan bin Thabit, maka datang Hasan bin Thabit wa Abdullah bin Rawahah wa Ka'ab bin Malik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum yabkun, dalam keadaan mereka menangis. Faqalu, lalu 3 orang sahabat ni kata apa? Qad alima Allah hina anzala hadhihi al-ayah anna syu'ara. 3 sahabat ni kata ke Nabi, ya Rasulullah, Allah Maha mengetahui ketika Allah turunkan ayat ini dan golongan-golongan penyair diikuti oleh golongan-golongan yang sesat. Ketika Allah turunkan ayat ni, Allah tahu kami ni penyair, ya Rasulullah. Kita orang ni orang seni, ya Rasulullah. Dan artis lah gitu. Tapi jangan nak samakan artis sekarang dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang seni, orang minat kan. Kita ni tak sama kan. Ada orang keras berdengkung kan, tak makan lagu-lagu ni buat bekak, bodoh. Ada kata macam ni kan. Ada orang dengar lagu sikit nangis, nangis kan. Ada orang tengok orang buat Giomi, dia datang bodoh apa ni kan. Ada orang tengok Giomi suka, suka kan. Manusia tak sama Syekh. Jadi di kalangan sahabat Nabi ni ada orang yang berdarah seni kan. Jadi dia kata, ya Rasulullah, Allah turunkan ayat, Allah kata orang-orang penyair ini yang ramai ikut korang ni orang-orang yang sesat. Ya Rasulullah, Allah Maha mengetahui kami pun penyair juga kan. Tapi kami taklah buat lagu-lagu sesat, Giomi ke mendatang apa beruk tu kan. Kita orang buat benda Islam, puji Nabi, puji Islam, bagi semangat. Bila diorang mengadu kepada Nabi SAW, fatalan Nabi SAW, Nabi pun menyambung ayat tu. Ayat tu tak habis lagi. Sampai dekat ayat, Allah kata apa?
wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Kan bila sampai kat situ, sahabat pun jumpa cakap ke Nabi, maka Nabi menyambung, illal ladzina amanu wa amilu salihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu. Nabi pun sambung, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Nabi kata, antum, kamu bertiga ni, kamu beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Walaupun kamu bertiga suka kepada syair, suka kepada pantun, orang seni, tapi kamu bertiga ni orang beriman, beramal dengan amalan yang saleh. Wa dzakarullaha katsiran, dan kamu merupakan orang-orang yang banyak mengingati Allah. Antum, Nabi sebut lagi, antum, kamu bertiga. Bukan korang ni menyanyi, kerja korang syair, tak. Aku kenal korang bertiga ni suka mengingati Allah. Wa intasaru ba'da ma zulimu, dan mereka-mereka yang diberikan pertolongan selepas mana mereka dizalimi. Antum, kamu juga. Ha, jadi Nabi baca ayat ni, Nabi kata tiga-tiga ayat ni dapat dekat korang Melaka. Ya. Yeah? Sebab tadi tiga ayat Allah kata kepada penyair sesat, kan. Allah kata wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Yang pertama, orang penyair mereka diikuti oleh golongan yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimu, tidakkah kau melihat mereka ini pada setiap lara benda tak ada faedah yang buat dia buat ni, yahimun, dia duduk dekat. Yalah, kalau orang duduk dunia sini tahulah. Kan kau bayang kalau duduk dalam studio, sehari tu duduk kat studio dengan lagu. Tak jengkeng kepala. Kan? Tapi janganlah try buat pula, kan. Tapi jangan pula hina orang pula, kan. Kita dah okey ni, alhamdulillah lah. Tapi payahlah nak cakap, ya, benda-benda muzik-muzik ni. Ulama Al-Azhar pun ada kata, yalah, yang kata haram bila dia dah sampai tahap apa, melalaikan daripada mengingati Allah. Lagu tu memuji orang perempuan, menimbulkan fitnah, haramlah. Tapi kalau lagu tu memuji Allah, memuji Rasulullah, tak ada masalah, kan. Alat muzik ni perkara khilaf di kalangan ulama. Jadi Allah kata, adakah kau tidak melihat mereka ni dalam benda-benda lara ni, yahimun, sentiasa. Kalau orang yang jenis mamat lagu-lagu trash metal tu macam mana, kan? Buat sepah kepala otak dia. Mangguk, kita ingat zikir pun je dia kau datang tu. Kan? Ada sekali tak aku jumpa ada seorang haji tu lah, dekat satu surau. Jadi lepas pada kuliah tu, dia ada pakai jubah, hai, jangan, jubah putih, sebab putih, janggut putih. Muka tengok sekali, ni tak ustaz, wali Allah, dua tu je lah, kan. Nampak gaya-gaya muka tu, gaya-gaya wali lah, kan. Bersih je muka, no. Duduk tepi anak, sembang. Haji, dia pada mana? Nah, Kedah, ustaz. Oh, lama dah ini? Lama dah. Lepas tu dia tanya soalan, ustaz, tak boleh tahan juga kadang tu, ustaz. Apa benda tak tahan? Macam ustaz cakap tadi lah, ustaz cerita. Anda tadi ngajar, kan? Ustaz cakap pasal 80-an lagu Deep Purple tu yang tak tahan tu, ustaz. Anda ni peminat Deep Purple dulu, ustaz. Baru aku tahu rupanya. Anda geng Perfect Stranger tu lah. Tuan-tuan ingat lagu tu tak? Tak ingat? Korang baik sungguh lah korang ni. Lemah betul lah korang. Aku ingat lah muzik dia tu, kan. Macam tu dah lebih kurang, kan. Itu zaman Perfect Stranger tu, kau. Oh, hangguk je, hangguk. Faham datang apa tak tahu, kan. Kurang. Jadi, Haji tu kata, ustaz, kalau sekali-sekali dengar boleh tak, ustaz? Kadang-kadang kita, bukan apa, ustaz, terkenang zaman-zaman lama tu, best juga layan lagu tu. Dia kata, ya, aku wali ni, kan. Jadi, okey lah. Kan, tak apalah kata, okey lah Haji, sekali-sekali okey lah. Jangan, kan. Pasal dia biasalah ada sejarah lama, kan. Itu yang kedua. Makna kerja kau dengan lagu memang otak zaman-zaman apa, headphone dulu, kan, yang pakai menatang tu. Oh, bangga saya pakai menatang tu, macam beruk je rupa. Bangga, tak apa-apa. Kita pun kadang-kadang fikir, mana ada pakai dah benda tu, kan. Tapi zaman dulu memang bangga lah. Kulu gilir bawa benda tu. Zaman apa, Walkman. Apa, Walkman, eh? Walkman lah. Boy tu pun riak juga buat benda tu, kan. Bangga sangat lah. Yelah,
zaman-zaman semua kan. Sekarang zaman iPad, iPod, Samsung, Samsung, tak apa semua kan, ada belaka. Kemudian yang ketiga, Allah kata wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka ni cakap tapi tak reti nak buat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Tiga tuduhan yang teruk Allah belasah kepada golongan seni yang merosakkan Islam. Allah pun buat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan soleh. Maknanya kalau kau orang seni tapi kau beriman dan kau beramal dengan amalan yang soleh, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Buatlah lagu benda pun kan, buatlah nasyid apa pun, buatlah pantun syair apa pun, yang penting ada kebaikan untuk Islam. Wa zakarullaha katsiran, yang kedua, yang banyak mengingati Allah. Antum, kamu bertiga, wantasaru ba'dama zulimu, dan golongan yang diberikan pertolongan selepas pada dizalimi, kamu bertiga, barulah sahabat Nabi ni lega. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa zakarullaha katsiran wantasaru min ba'dama zulimu wa sayalamu alladhina zalamu, dan akan mengetahui orang-orang yang zalim, ayyamun qalbin yanqalibun, mana bagaimanakah besok kesudahan mereka, kematian mereka, dan di manakah tempat kembali mereka di hari akhirat besok. Habis surah berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara, surah Semut. Anda akan baca dulu beberapa ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. سورة النمل, سورة سمون. Antara makhluk Allah yang paling halus di dunia, tetapi namanya disebut dalam Al-Quran.
Dalam tafsir Saffatu Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, anda ingat masa pergi kat Mekah itu kan, sempat ziarah dia. Jadi dia ngajar tau dekat satu mahad apa nama, Syekh Maliki yang dekat Mekah tu. Jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia ngajar dekat mahad tu, pelajar tak ramai, dalam 20 lebih orang. Semua tu pelajar Endon Melaka. Seorang habuk tak ada pelajar Malaysia. Pasal apa? Pasal sekolah tu kalau dah masuk tak boleh balik lepas habis ngaji selama 10 tahun baru boleh balik. Biasa muka Melayu ni mengada-ngada, baru duduk sebulan nak telefon mak, nak balik sepak muka kau beritahu. Tu yang tak pandai-pandai Melayu tu. Orang Endon lain je, dia letak-letak sungguh. 10 tahun tak balik, pergi tak kembali. Jadi Syekh Sabuni ni ngajar budak-budak, adalah budak kecil. Syekh dia ngajar kan. Jadi dia baca tafsir ni lah, tafsir Syekh karangan Syekh Sabuni. Jadi budak ni baca kan, dia ada giliran baca. Contohlah dia kata, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumi fid darain. Qala musannif, katalah pengarang ni Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Dalam istilah orang Arab, kalau kita kata rahimahullah, mana dah meninggal dunia. Syekh senyum. Syekh kata, aku hidup lagi, dia kata. Jadi kalau perkataan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu maknanya orang tu dah mati. Guna istilah lain lah, tapi tak ada masalah pun. Kita dah biasa macam tu. Suratul Namli, surah semut. Minasuwaril makiyyati allati tahtamu bil hadis, antara surah-surah yang diturunkan di Makkah yang mengambil berat tentang cerita an usulil aqidah, tentang asal usul aqidah tauhid ini, warisalah dan kenabian, wal ba'ats dan hari kebangkitan. Wa hiya ida suwar thalathin nazalat mutataliyatan, dia merupakan tiga surah yang diturunkan berturut-turut. Syu'ara, An-Namlu, Al-Qasas. Tiga surah ni dia punya turun tu berturut-turut. Yang pertama turun Syu'ara, lepas tu turun An-Naml, lepas tu turun Al-Qasas. Dan Jibril pun ajar dekat Nabi SAW supaya diaturkan surah ni berturut-turut. Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas. Tak macam surah yang lain. Ya, surah yang lain kan turun yang bermula Iqra kan, tapi kat belakang Tuha kan, Al-Baqarah dekat depan sekali. Jadi susunan tak sama. Tapi tiga surah ini susunannya sama. Wa yakadu yakunu minhajuha wahidan, dan kalau orang yang meneliti surah ini, ini orang mufassir lah, penafsir kita yang cak ayam ni baca je lah kan, yang buat kitab ni baca je lah, yang kurang lagi lah terror kan, tak ada buat kitab, tak ada pemenganga belaka. Dia kata kalau orang yang memahami surah ini betul-betul, kau akan dapati cara bentuk surah ini, tiga surah ini, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, lebih kurang sama gaya cerita dia. Tanawalat suratul karimatul Quran al-azim mu'jizata Muhammadin al-kubra. Dia kata dalam surah ini nanti diceritakan secara ringkas kisah para nabi dan rasul, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, dan agak detail kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa tahaddatha bi tafsil an qissati Daud, dan surah ini menceritakan secara tafsil, secara detail kisah Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Wa ma an'ama Allahu alaihi wa min ni'amil jalilah, dan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. وَمَا خَصَّهُمَا بِهِ مِنَ الْفَضْلِ الْكَبِيرِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالْمُلْكِ الْوَاسِعِ. Antara kurniaan yang Allah berikan kepada dua orang Nabi ini, Daud dan Sulaiman, Allah berikan kenabian dan kerajaan yang besar. Dua orang ni je, Nabi, Rasul, yang dapat Nabi dan kerajaan yang besar dan tak pernah dimiliki oleh mana-mana manusia. ثُمَا ذَكَرَتْ كِسَّةَ سُلَيْمَانِ Ma'a Balqis, Malikatu Saba. Dan kita akan dengar nanti kisah Nabi Allah Sulaiman bersama dengan permaisuri Raja Balqis, merupakan Raja Saba. Bukan Saba bernam. Saba ni dekat tu lah,
Kat mana? Kat Sabah lah, aku tak tahu kat mana. Dekat Yaman. Dan dia perasan pula, oh sahabat berenam pun ada juga dalam ni ustaznya. Ni banjar apa ni? Abla bla lah. Wa fi hadhihi al-qissah. Dan dalam cerita ini, cerita kita akan dengar nanti kisah Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman. Baghza daqiqun li ashabil jahi wa sultan, ada maksud yang detail bagi mereka-mereka yang memegang jawatan besar-besar ni, raja-raja dan sultan-sultan. Maknanya sepatutnya surah An-Naml ini difahami oleh raja-raja, raja-raja di negeri, di negara kita, dan agung-agung kena belajar surah ni. Wal uzama wal muluk, pembesar-pembesar kerajaan-kerajaan kena baca. Kenapa? Faqad ittakhadha Sulaimanul mulka wasilatan lidawati ila Allah. Ini mukadimah surah ni, belum start lagi ni. Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, Allah kurniakan kepadanya kerajaan. Kerajaannya Allah bagi itu wasilatan, dia gunakan sebagai wasilah, cara ataupun peluang, lidakwati ilallah, untuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maknanya dapat kuasa, gunakan kuasa tu betul-betul untuk agama Allah. Gunakan peluang yang ada untuk berdakwah, untuk tarik orang ramai kepada Islam kan, macam tu. Maknanya galakkan lagi majlis-majlis ilmu, bukan macam satu negeri tu. Tazkirah tak dibenarkan Ramadan. Ha, tak sebutlah negeri mana atas sebab-sebab keselamatan. Apalah kebingungan ni lah. Sedangkan tazkirah ni kan Quran sebut, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah kata beri peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Tapi ada satu negeri itu, tazkirah tak dibenarkan. Apa kebarang kan? Kau dapat kuasa, sepatut kau gunakan kuasa itu supaya Islam semakin berkembang, semakin berkembang kan? Tapi macam yang kita sedia maklumlah, bukan senang, ada cabaran-cabarannya. Macam apa yang Allah uji kepada Dr. Mursi pada hari ini kan, golongan-golongan tamarud, mutamaridun, golongan-golongan yang melampau kat Mesir, yang dah lama bengang dengan Mursi, geng-geng Husni Mubarak ni semua BN lama belaka ni, ya, BN zaman-zaman dulu tu, yang mula sakit hati ke Mursi bila Mursi buka sepadan Mesir dengan Palestin, Mursi mula buat hubungan dengan Hamas, Mursi macam-macam. Dan Syiah pun sama juga, tumpang semangkuk dia bila Mursi ijtihad, jangan, dia warning kepada Hizbullah di Lubnan, keluar daripada Syria kan. Jadi musuh-musuh Islam ni tuan-tuan, dia akan ambil kesempatan-kesempatan yang ada menghuru-harakan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tanda-tanda akhir zaman yang kita pun tak pernah terfikir benda tu berlaku, tak pernah terfikir, tapi Allah takdirkan berlaku juga benda tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi tak mustahil boleh berlaku di Malaysia, ya? Benda tu mana orang terfikir akan berlaku kan? Tapi memang itulah tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata al-harajul haraj, akhir zaman banyak berlaku al-haraj. Sahabat kata, apa haraj itu ya Rasulullah? Al-qatil, pembunuhan, banyak berlaku pembunuhan. Yang peliknya golongan tamarud ni, yang benci kepada Mursi ni, dia demonstrasi bawa senapang, bawa parang, bawa bom molotov koktel, tak apa-apa lagi kan. Yang ikhwan muslimu ni memang sabar sungguh, cool aja ya, tapi tak dapat liputan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi surah ini menceritakan orang yang diberikan oleh Allah kerajaan besar, kuasa, mesti menggunakan kuasa tersebut sebagai wasilah, jalan, kaedah, cara untuk berdakwah ke jalan Allah. Falam yatruk hakiman jairan, Nabi Sulaiman tak meninggalkan seorang pun pemerintah zaman tersebut yang jair, yang zalim. Wala malikan kafiran, ataupun raja yang kafir, illa na'ahu ilallah, kecuali Nabi Sulaiman akan dakwah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman ni bukan sekadar raja, tapi raja yang rajin turun padang, ya, bukan turun padang masa banjir, tak. Ni berdakwah, berdakwah, jumpa rakyat, berdakwah, ha, gitu. Dan raja kena faham, kena retilah. Kau kena buat kerja. Pasal kau besok ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, tak ada benda, Syekh. Kan orang kata, rakyat kata, tak ada benda. Rakyat kata ni besok depan Allah tu nak jawab apa tu? Ha, ya. Kita yang jadi ustaz ni pun belum tentu lepas di padang mahsyar. Yang raja ingat boleh lepas apa?
malam sikit nak lepas. Memang payah sebab jawatan kau tinggi, kuasa kau besar. Kau boleh buat tu, kau boleh buat ni, tapi kau tak buat. Macam mana agak-agak besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kana sya'nuhu ma'a Balqis. Begitulah keadaan Nabi Sulaiman bersama dengan permaisuri Balqis. Hatta tarakat ibadat al-awthan, di dakwahnya Balqis itu sampai akhirnya Balqis meninggalkan penyembahan berhala. Wa atat ma'a jundiha khadi'atan muslimatan. Raja Balqis dengan tentera-tenteranya datang bertemu Nabi Allah Sulaiman dan akhirnya beriman dengan Nabi Allah Sulaiman. Ini antara ringkasan-ringkasan surah An-Naml. Dan dikata At-Tasmiyatu, dinamakan surah ini dengan suratul Naml, surah semut. Lianna Allah Ta'ala zakara fiha kisatan namlah, kerana Allah ceritakan kisah seekor semut. Allati wa'azad bani jinsiha wa zakarat thumma atazaran an Sulaiman wa junudihi. Allah cerita bagaimana semut ini menasihati kaum kerabatnya. Rupa-rupa semut pun buat kerja dakwah juga, Syekh. Ya. Semut pun ada program kuliah juga. Semut pun ada tazkirah, kan. Jadi kalau mana-mana esko yang tak nak tazkirah, kau lebih teruk pada semut. Elok ambil spray, kau spray muka esko tu. Nah, kau spray semut. Semut ada tazkirah, Syekh. Apa yang penting, kerja sama. Apa yang penting, kerja sama. Ha, kan. Wa zakara thumma tazan Sulaiman wa junudihi. Dan semua ini meminta maaf dengan Nabi Allah Sulaiman. Fafahama Nabiullahu kalamaha. Dan Nabi Allah Sulaiman, fafahima Nabiullahi kalamaha. Dan Nabi Allah Sulaiman memahami perkataan semut. Wa tabassam min qawliha wa syakara Allah ala ma manahahu min al-fadl wal-in'am. Dan Nabi Allah Sulaiman bersyukur pada Allah apa yang Allah kurniakan kepadanya tentang nikmat-nikmat memahami bahasa hayawan tersebut. Okey, itu antara intipati surah An-Naml dan kita akan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Namli, surah semut. Tasin. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu maknanya paling tepat. Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Itulah ayat Al-Quran. Allah menggunakan tilka, itu, tak kata hazihi, ini, sebagai orang panggil apa, menarik perhatian, kan. Kau kata ni dekat tu ha, kan lain orang macam tu, kan. Jadi Allah kata tilka ayatul kitab, tilka ayatul Quran, itulah ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan kitab yang jelas. Hudan, sebagai petunjuk. Wa bushra, memberi khabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Apa dia sifat orang beriman? Allazina yuqimuna salah, mereka yang mendirikan sembahyang. InsyaAllah kita semua mendirikan sembahyang, InsyaAllah, amin. Wa yu'tuna zakah, dan mereka yang membayar zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhirat. Hum yuqinun, mereka amat meyakini. Ini sifat orang beriman, yakin adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Bila kita yakin benda-benda macam ni, kita ni bukanlah baik sangat pun, tapi nak buat jahat tu fikir, ya ke tidak, kan, bahaya aku ni, payah aku dekat padang mahsyar besok, buat juga jahat, kan. Contohlah, contoh tengok benda maksiat tapi mulut zikir, contohlah, kan. Okeylah tu, daripada langsung kau tak berzikir. Zikir, kan, buat maksiat berzikir ni, dia mengurangkan tahap kesetiman itu sebenarnya. Nah, kan, contoh tengok Amoy, kan. Tengok Amoy tapi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Steam tu tak pernah steam gitu, macam tu. Bukan aku nak ngajar ni, tapi lebih kurang macam tu lah, kan. Jadi bila kita ada tahu dosa pahala ni, kita taklah jahat sangat, kan. Alah, macamlah kurang baik sangat. Okey. Ayat ni, mukadimah ni, macam mukadimah Al-Baqarah, kan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Sifat dia apa? Al-muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, kan. Tapi itulah, ini kita punya tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau Syiah tafsir macam mana tuan-tuan? Ya. Syiah tafsir pelik sokmo ni. Kalau alif lam mim zalikal kitabu kan. Kita al-kitab tu berkaitan dengan mana? Al-Quran. Syiah kata apa? Zalikal kitab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lego jauh gila lari kau tu. Al-kitab tu Quran lah yang kau pergi lari ke Ali pahal. Dan zalikal kitab itulah Ali bin Abi Talib. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa ni orang yang beriman kepada imam-imam 12. Gitu pula. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita punya penafsiran mereka yang beriman dengan hari yang ghaib. Hari ghaib ni syurga, neraka, hari akhirat, hari pembalasan. Ada orang kata tak, makna yu'minuna bil ghaibi beriman dengan imam yang hilang tu, yang ghaib, yang ke-12 tu. Punya jauh dua tafsir tuan-tuan. Macam dua tafsir watini wazaitun waturi sinin. Apa payah sangat nak faham? Watin demi buah tin. Bukan buah dalam tin tau. Dalam tin tu buah leci. Watin demi buah tin. Wazaitun buah zaitun. Waturi sinin bukit tur Sina. Selesailah. Syiah kata tak. Watin demi Hasan. Wazaitun demi Husin. Waturi sinin demi Sayyidina Ali. Haduh. Nak ada seorang budak dekat Facebook, dia cerita kat anak. Dia dekatnya dia rajin lawan, dia rajin lawan Syiah kat Facebook. Mak dia Syiah, dia kata. Akhirnya mak dia istihad, aku tak kaku kau anak aku. Sebab mak dia pun dah slewing. Anak kata ini cabaran. Doalah banyak-banyak semoga mak kembali ke pangkal jalan, insya-Allah. Amin. Budak ni sampai kata apa kat Ana tau. Dia kata, ustaz, ceritakan kisah saya pada orang ramai supaya jadi iktibar bahayanya Syiah. Saya kena lah, dia kata. Dan mak saya dah tak aku, saya ni anak. Ceritanya mak dia sakit. Lepas tu datang ustazah mengajar, berubat, ngajar-ngajar Quran. Rupa-rupa ustazah tu Syiah. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Syiah ni tuan-tuan, dia punya modus operandinya. Mula-mula dia ajak kita sayang ke keluarga Nabi. Siapa tak sayang keluarga Nabi kan? Kita sayang belakang keluarga Nabi. Sayang semua lah. Kan? Lepas tu, dia mulalah. Kau tahu tak? Siapa yang sepatutnya jadi khalifah? Dia mula lah. Kan? Kita kata, bukan Abu Bakar ke? Abu Bakar tu bohong. Dia mula lah. Kau percaya tak Abu Bakar tu bohong. Omar lagi teruk. Yang goblok-goblok ni, dia buat macam tu. Kan? Dia sesat tu. Na'udzubillah. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Zayyanna lahum a'malahum. Kami akan hiaskan bagi mereka amalan-amalan mereka. Orang tak beriman dengan dosa pahala ni, syurga neraka hari akhirat ni, Allah kata zayyanna lahum. Kami akan hias habis-habisan amalan mereka. Fahum ya'mahun, dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Dia tak pernah rasa dia buat benda tu berdosa tau. Enjoy, jolly, buat maksiat tak berhenti. Sampai Allah kata zayyanna lahum. Dia letakkan nun taukid tu kan. Mana dengan mana aku hiaskan biar dia sesat kau-kau punya. Macam tu lah bahasa kitanya. Yang memang sesat barat orang gandung kata kan. Berat nanang gitu kan. Memang teruk-teruk sungguh lah. Macam Fir'aun kan. Fir'aun tu dah berapa kali sesat dah. Tak tetap perasan dia betul. Sampai akhirnya Allah hancurkan Fir'aun. Na'uzubillah. Yelah, kalau orang tu contoh kan, dia buat maksiat, tapi Allah murahkan rezeki dia. Kan, tengok aku. Aku sembahyang tidak, anak bini aku semua pakai seluar pendek belaka. Kan, jiran sebelah aku ni aku tengok hari-hari pergi surau. Tapi kau tengok rumah macam nak roboh. Aku dengar anak-anak kerja pun tak ada, dia pun susah merempat. Aku tengok senang kaya, projek dapat. Masyu. Kan? Nak apa lagi? Kan, kita orang pergi cuti-cuti ni bukan tunggu macam korang cuti musim sekolah bawa pergi. Kita orang weekend, you know. Alamak, why talking to blackboard ah. Jadi belagak nak mampus. Hidup senang, enjoy. Sembayang tak pernah, tutup aurat tak, dalam rumah siap ada bar lagi. Ada. Orang Melayu di rumah ada bar lagi. Panggil pula geng-geng sebar dengan sewaktu dengannya. Minum vodka. Zayyanna lahum a'malahum. Kami hiaskan amalan mereka sampai dia tak tahu dia sesat.
enjoy, enjoy, enjoy. Tak erti bahasa. Sampai ketua, sampai tua tak pakai tudung, istiqomah macam lampi. Macam tu bukan? Na'udzubillah min zalik. Jadi bila orang Allah dah buat macam tu, fahum ya'mahun, dia akan sesat, terus sesat. Na'udzubillah. Ulaika alladhina lahum su'ul azab. Mereka ini, bagi mereka su'ul azab, siksaan yang paling dahsyat. Wahum fil akhirah, dan mereka di hari akhirat. Humul akhsarun, yang paling rugi. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tulaqqal Quran, engkau menerima Al-Quran, min ladun hakimin alim, daripada sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Okey, ini mukadimah pembukaan suratul Naml. Allah pun cerita, iz qala Musa li ahlihi. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Nabi yang paling banyak Allah ulang ceritanya di dalam Al-Quran. Iz qala Musa li ahlihi. Ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada keluarganya, inni anastu naran, sesungguhnya abang nampak daripada jauh ada macam api lah kawasan tu. Ceritanya apa ni tuan-tuan? Cerita ni dia kata, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wa hadha indama sara min madyana ila misra. Kan Nabi Musa kan lari kan daripada Mesir, lepas pada dia smack down seorang bangsa Kipti tu, dia pun lari ke Mesir. Lepas tu berkenalan dengan anak Nabi Allah Shu'aib. Lepas tu kahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Siapa nama bini dia, nama apa? Ingat? Tak ingat? Belajar. Tak ingat nama anak dia? Apa barang korang ni? Ning Baizura nama dia, tahu tak? Nama dia Safura. Safura Holding. Safura nama apa bini Nabi Allah Musa. Dia dua beradik kan, tapi yang kakak ni Kenan, kata khabar dia, bah kan, inna khaira man istajar qawiyun amin. Abah kalau abah nak upah orang kerja kita, bah, abah ambil lah abang ni, dia bagus bah, kuat dan amanah. Ni syarat-syarat nak jadi menantu ni, kuat dan amanah. Kuat kerja, bukan kuat menteka darah, kau tahu tak? Bukan kuat menteka darah, kuat tidur, kuat projek kan, tapi malas dan mampus tak. Dia syarat dia qawiyun amin, kuat dan amanah. Ingat lagi cerita tu kan? Kelupa dah. Tak apalah, kita flashback baliklah cerita tu ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam lari daripada Firaun, dia pun merantau seorang-seorang sampai ke sebuah negeri bernama Madian. Sampai kat situ, ada sekumpulan manusia tengah bagi kambing minum dekat sebuah telaga. Dekat telaga tu pula, satu penjuru ada dua orang anak gadis tengah tunggu giliran nak bagi minum kambing diorang. Tengah-tengah habis minum tu, orang kampung ni tutup pintu telaga, kok-kok-kok-kok, tutup. Belak-belak. Budak anak dara ni terkebil. Eh, terpapu ada orang ni. Kita pun nak bagi kat kami, kita minum. Ha kan? Nak tolak telaga tu bukan senang bang, oi, berat gila. Kalau kita tolak sendiri, boleh kena buasin kau tu. Berat batu tu. Ha. Melendut telur tengah kata. Betul lah. Memang tak boleh buat benda kan kau. Jadi Nabi Musa kata, kesianlah pula tengok anak dara ni kan. Nabi Musa pun pergi, dia tolak. Kan anak awet dia kata, hoi, power tu. Kan abang tolak sorang-sorang je. Nabi Musa warak je, dia tak lepas tolak. Tengok orang lah, dia tak kata macam tu. Nabi Musa warak, lepas pada tolak pintu telaga tu, penutup telaga tu, dia duduk balik termenung kat pokok. Budak perempuan ni pun ambil air bagi ke kami minum kan. Dan lepas tu dia pun belah. Nabi Musa tak ada wada, tak ada kata kan, saya jadi yang manis, teng 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 teng, lesu pipit mu di pipi, teng teng. Hei jadi yang manja, teng teng. Tak ada bida'ah tu bangun ya. Di warak ha, ya, tak ada tu.
Astaghfirullahal azim. Musafir kelana, tak kenal siapa-siapa, handphone pun tak ada kan, nak macam mana senyap. Lama-lama tu datang balik anak dara tu kan, so, Assalamualaikum bang, abah ajak pergi rumah. Okay, then pergi lah. Lepas tu budak perempuan ni pun jalan depan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kan. Tengah berjalan tu angin tiup. Angin tiup, bila tiup terselaklah sikit kain anak Nabi Syuaib ni. Terselak sikit je kan, nampak tumit gitu. Yang betul kata, dek, berhenti dek. Adik jalan kat depan, adik jalan kat belakang, biar abang jalan kat depan. Tukar gitu. Jadi kata dah, abang tahu mana rumah kita orang. Mana ni kan? Nabi Musa kata, ah, tak apa. Kalau kau kata nak belok ke kanan, kau ambil anak batu balik ke kanan. Masa ke kanan lah tu, kiri balik kiri. Tengok warak tu kan. Kalau kita angin tiup itu, kita pula tolong tiup lagi. Macam tak pernah buat. Eleh. Contoh nak usul lah kan. Warak kan. Kalau kita sembang-sembang kan, okay. Ni sembang pun tak, sepatah pun tak cakap, ah, ni Nabi, ni maksum tuan-tuan. Nabi Rasul, dia maksum, terpelihara daripada dosa sebelum kenabian dan selepas menjadi Rasul. Selepas menjadi Nabi, dia tetap maksum. Allah pelihara daripada maksiat dia ni. Jadi, jalanlah. Nabi Musa jalan kat depan, anak Nabi Syuaib kat belakang kan. Kalau kanan dia balik batu, kanan lah tu, kiri jangan balik batu blok, sudahlah kecil-kecil dah kan, kena kepala aku sekarang kan. Jalan sampailah ke rumah Nabi Allah Shu'aib, sembang-sembang, rupa-rupanya inilah Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wasalam. Nabi Allah Shu'aib ni, dia punya kaum perangainya apa, suka membohong, menimbang. Kalau bagi dacing ke diorang memang tak sayang masalah. Kau baca dah, kau aku bohong apa kan. Dia zaman Nabi Syuaib tu, dacing kuat je. Dacing kuat, menipu kuat, kuat sungguh. Dacing tu memang kuat menipu dah, kan? Jadi Nabi Syuaib nasihat lah, jangan lah. Auful kaila wal mizana wala tabkhasun nas asya'ahum, kan? Jangan korang menipu bab menimbang, kan? Kalau kata nak turunkan harga kereta, turun betul-betul. Jangan kata ngarut terbirang-terbirang sini, kan? Ha, itulah lebih kurang ceritanya. Jadi menimbang, menipu, lepas tu suka lepak tepi jalan, ngacau orang, itulah kerja kaum Nabi Syuaib. Allah hancurkan kaum tu. Jadi masa bertemu ramah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, itulah anak pun, anak dara Nabi Syuaib kata ke abah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Abah kalau nak ambil orang kerja kita bah, abah ambil abang ni lah, bagus dia, kuat sangat-sangat, dia buka penutup telaga seorang-seorang. Wah, yang betul kau, serius kan? Lepas tu dia amanah wangnya bah, amanah. Amanah kau tahu mana amanah, sejak bila pula kau berkawan dengan dia kan, kau baru kenal hari ni, kau kata dia amanah. Yelah, masa tengah berjalan tadi angin tiup, kan terselak sikit. Dia kata, dek, adik jalan belakang, abang jalan depan. Amanah lah tu, warak. Ha, kalau kita ke nak wazubillah, ya Allah. Allahumma astur uyubana wastur auratina. Ya Allah, tutuplah aib kami di dunia dan hari akhirat. Amin. Kalau kat Facebook tu budak-budak punya soalan, pening lalat aku nak jawab. Macam-macam soalan. Okeylah. Jadi bekerjalah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Syuaib, dan dikahwinkan anak gadis yang bernama Safura itu dengan Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Allah Musa kan sengkit, mana ada duit kan. Habis upahnya apa? Ala antajurani samaniya hijajin. Jadi mas kahwinnya, kau kena kerja dengan aku 8 tahun. Ha kan, kena kerja dengan Nabi Allah Shu'aib, dengan pak mentua selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau nak lebih pun tak apa, 10 tahun tak ada masalah punya. Nabi Allah Musa alaihi salam sempurnakan 10 tahun berkhidmat dengan Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam, ya. Jadi syarat-syarat, orang kata
Kadang-kadang ada juga pesen macam tu, ya. Bukan syarat lah, dia dia panggil ganti kepada mahar mas kahwin kan. Dah duit tak ada, kena kerja dengan pak mentua lah. Kalau dapat pak mentua jutawan, rezeki kau lah. Alhamdulillah. Tak apa, kerja dengan bapak je. Jadi rebak bapak. Ha, macam tu kan. Senang, sempoi je kerja. Kalau jadi pak mentua senggit juga, letih juga kita. Kau jadi bangla aku, jangan banyak dia kata. Dan kau nak sangat anak dara aku. Jadi, kerja sampailah genap 10 tahun. Bila genap 10 tahun, Nabi Musa pun minta izin supaya nak kembali ke Mesir. Inilah ceritanya. Nabi Musa pun balik daripada Madian pergi ke Mesir. Idh qala Musa li ahlihi. Ketika Nabi Musa berkata kepada ahlihi, ini mana isteri dia. Inni anastu naran. Malam kan gelap. Tapi daripada jauh, anastu naran. Abang nampak macam ada api je kawasan tu. Macam ada cahaya je. Sa'atikum minha bi khabarin. Saya akan pergi dekat situ dan bawa kepada kamu kokok ada khabar gembira ke, ada orang kat dalam kemah ke apa kan. Au atikum bi shihabin, ataupun aku akan ambil api tu, aku ambil dia punya apa, apa bara dia ke, ataupun shihab ni unggun. Oboh. Anggun lawa pula kan, cun unggun. Bi shihabi bi shihabin qabasin, aku ambil syu'latul minan nar, satu unggun api tu. La'allakum tastalun, semoga kamu boleh memanaskan badan ni malam-malam sejuk ni, ha, kan. Wa kana fi lailatin muzlimatin baridah, pada malam yang amat sejuk dan gelap. Wa qad dhalla 'anit tariq, dan Nabi Musa AS dah sesat jalan, tak tahu nak ke mana. Sesat laki bila tak tahu nak ke mana kan. Nabi Musa pun pergi. Falamma ja'aha, dan tatkala Nabi Musa sampai dekat cahaya tersebut, api tersebut, nudiya, ada satu suara menyeru kepada Nabi Musa AS, anburika man finnar, diberkati sesiapa yang pergi dekat api ini. Wa man haulaha, dan mereka yang sekeliling dekat api ataupun cahaya ini di kalangan malaikat. Wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah Tuhan semesta alam. Cerita dekat sini, falamma ataha, bila Nabi Musa sampai dekat api tu, ra'a manzaran ha'ilan aziman, rupa-rupanya api tu besar. Ya. Haitsu intaha ilaiha wan naru tadtarimu fi syajaratin khadra. Yang peliknya dia kata, api ni dia menyala dekat pokok yang hijau. Bukan pokok reput, pokok hijau tu rambutan Haji Baru. Mana pokok hijau, pokok macam pokok pisang boleh terbakar. Mana pokok pisang terbakar abang, bida'ah weh. Kan, kalau pokok mati munasabahlah, ni pokok tu hijau. Terbakar, tapi daun tak terbakar. Allah, pelik ni. Wasyajaratu wala la tazdadu an-naru illa tawaqqudan. Nabi Musa nampak api tu menyala dekat pokok, kuat api tu. Wala tastadu syajaratu illa khadratan wa nudratan, yang pokok tu pula semakin kuat api, semakin hijau, semakin subur. Ai, confused ni. Ini pesin baru punya api. Suma rafa'a ra'sahu fa idza nuruha muttasilun bi inanis sama'. Nabi Musa tengok pokok terbakar, dia pun tengok. Dia nampak cahaya api ni sampai naik ke langit cahayanya. Qala Ibn Abbas lam takun naran wa inma kanat nuran yatawahhaj. Ibn Abbas mengatakan bukan api yang membakar pokok tu, tapi cahaya yang amat terang sampai ke langit. Lalu Allah berfirman, burika, diberkati man finnar, siapa yang berada di sekeliling api tersebut. Wa man haulaha, dan sekelilingnya. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Lalu Allah berfirman, ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, innahu, sesungguhnya, anallahul azizul hakim, akulah Allah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Suara lah. Jadi Nabi Musa AS diberi gelaran
kalimullah, ya, orang yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alqi 'asak, Allah kata campakkan tongkat kau. Tongkat ini tongkat warisan Nabi Allah Shu'aib, yang Nabi Allah Shu'aib bagi dekat Nabi Musa. Falamma ra'aha tahtazzu, bila Nabi Musa balik, tongkat ni bergerak, bergerak. Tataharram, ka'annaha jannun, macam jadi macam jin. Macam tu lah, aku nak kabur pun tak reti pasal aku tak tengok lagi macam mana tongkat ni kan. Bergerak, walla mudbiran, Nabi Musa pun ghostan ke belakang, terperanjat. Sebelum ni dia tak ada, dia tak pernah baling tongkat tu. Tongkat Nabi Musa ni, Nabi Musa guna untuk dua perkara. Ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Biasa aku guna untuk menghalau kambing-kambing aku, kan? Kambing yang liar-liar ni halau dengan tongkat. Dan kadang-kadang Nabi Musa guna untuk belasah daun di atas pokok ni, ha. Nak bagi kambing makan, dia pun belasah daun tu, gugur daun bagi kambing makan. Itulah kerjanya. Dia tak tahu pula tongkat ni boleh macam-macam boleh buat. Ka'anna hajan, bila dia tengok tongkat tu bergerak, walla mudbiran, Nabi Musa terperanjat, ghostan ke belakang, walam yu'aqib, dan tak pergi ambil tongkat tu, biar je. Maka Allah berfirman, ya Musa, la takhaf, jangan takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun, sesungguhnya tidak takut di sisi aku para rasul-rasul, tak takut. Ambil tongkat, ambil tongkat tu, dia akan jadi macam biasa balik semula. Illa man zalama, kecuali mereka yang menzalimi, buat dosa. Orang buat dosa ni dia ada rasa takut. Suma badala husnan ba'da su'in, kemudian dia menggantikan dengan perkara yang baik, ba'da su'in, selepas dosa yang dilakukan. Fa inni ghafurur rahim, sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Ini mukjizat pertama, tongkat. Allah kata lagi, wa adkhil yadaka fi jaibika, masukkan tangan kau dalam jaibun, antara makna poket, antara makna lagi dalam collar ni, ha, kan, masukkan dalam ni, ha, jaib. Nabi Musa pun masukkan tangan, takhruj bayda, keluarkan balik. Bila kau keluarkan tangan kau, keluar bersama-sama dengan tangan Nabi Musa cahaya yang amat terang benderang, min ghairi su'in, dengan tidak ada apa-apa kemudaratan. Kan, kita kalau buat macam tu, ni apa hal kau ni, jadi Iron Man ke apa, kan, jadi Electronic Man ke, kan, ada man-man, aku tak kerti lah, terbakar lah tangan kau, mesti ada something lah. Tak, Allah kata kau letak, kan, ada ayat kata wadmum yadaka, buat macam ni je, letak bawah ketiak ni, ha. Kita kalau buat macam ni, keluar-keluar masam, Syekh. Kan, buat ketiak. Kan, ni, oh, keluar terang-benderang. Ini mukjizat yang Nabi Musa tunjuk dekat Fir'aun. Fir'aun mana pernah tengok magic macam tu. Dia biasa tengok, oh, ahli sihir buat magic ular, katam tebu, ular snake cobra tu, kan. Ni Nabi Musa, wow, torchlight. Oh, terperanjat Fir'aun, kan. Kau pakai bateri apa ni? Jadi, keluar cahaya, min ghairi su'in, tanpa dia memudaratkan kau dan orang yang lain. Fi tis'i ayatin, pada 9 tanda-tanda kebesaran Allah, 9 mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa. Antaranya tongkat, ya, lepas tu ni cahaya, lepas tu Allah hantar al-jarad, belalang, al-qummal, apa benda tu, kutu, dhafadi', katak, bukan Ibrahim Ali, kata, ya, wadam, dan darah, ya, darah yang banyak sangat dekat sungai, semua keluar darah belaka. Lagi apa, bang? Belah laut, kan, turun makanan daripada langit. Lagi apa, ha? Ya, satu lagi, kan, mungkin membelah batu tu, kan, Nabi Musa, kan, dia ada bawa sebiji batu dengan Bani Israel, batu tahu so kecil, ya, kulu kiri bawa pada batu bodoh mungkin, kan, batu kulu kiri, bukan dia sabung batu-batu paip, tak ada, bawa je batu tu, dahaga lepok ketuk, keluar air, canggih kau, ha, kau tengok kerja Allah Ta'ala. Tak ada, kalau ada saluran paip tu pun sabar lah juga, kan, tak, bawa batu tu kulu kiri, dahaga tepuk batu tu keluar air, kan, canggih. Jadi 9 mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa
untuk berhadapan dengan Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya Fir'aun itu merupakan kaum yang fasik. Falamma ja'atkum ayatuna. Dan tak kala datang kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, mubasiratan, yang jelas, jelas nampak tanda kebesaran Allah. Apa kata Fir'aun? Allah ringkaskan cerita ni. Apa kata Fir'aun? Qalu hadha sihrun mubin. Mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Wajahadu biha. Mereka mengingkarinya, mengingkari ayat-ayat Allah. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka, dia kata dekat sini, ay'alimu fi anfusim anna haqqun min indillah. Dia orang tahu benda ini betul, kebenaran daripada Allah, tahu. Walakin jahaduha, anaduha, kabaruha. Mereka engkar, mereka lawan, lawan, degil. Tahu benda itu betul, tapi lawan. Zulman, dalam keadaan penuh dengan kezaliman, wa'uluan dan kesombongan. Dan Allah kata, fanzur, lihatlah wahai Musa, kaifakana aqibatul mufsidin, bagaimana keadaan pengakhiran akibat golongan-golongan yang melakukan kerosakan. Ya, jadi pada mukadimah suratul Namli ini diceritakan secara ringkas, nak kata ringkas tak ringkas juga, kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Insyaallah panjang umur rezeki kita sambung nanti pagi kan, yang berkenaan dengan Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab.